serta tanggung jawab atas kesejahteraan rakyat. Sumpah janji ini di samping disaksikan oleh diri sendiri. Selanjutnya ini para pimpinan OPD di lingkungan pemerintah Kota Medan serta saudara-saudara yang baru saja diambil sumpahnya, baik langsung maupun tidak langsung, dengan rupa atau dalih apapun juga. Sudah resmi, kita juga sudah menerima Inmendagri, Ingup, dan sudah kita teruskan melalui surat edaran wali kota. Nah, tapi tetap saya katakan kita tidak boleh euforia karena ini COVID-nya masih ada, bukan hilang, COVID-nya masih ada, namun penyebarannya, transmisinya yang berkurang. Dan itu, oleh karena itu strategi Kota Medan kedepannya tentunya yang paling penting untuk menjaga ini adalah prokes. Ini kedepannya akan lebih banyak kita buat patroli atau justisinya itu tentang prokesnya menggunakan masker, menjaga jarak, tidak kerumunan. Nah, itu tetap akan kita lakukan, tetap kita lakukan. Yang berikutnya untuk mengantisipasi 3T ini harus tidak boleh lupa. Saat ini benar peran dari pemerintah Kota Medan serta Forkopimda, yang paling utama adalah testing dan tracing. Ini harus benar-benar kita laksanakan dengan baik, karena sekarang jumlah kasus positif per hari kita kan sudah rendah. Nah, kemarin yang banyak saja yang ratusan, di atas 400 atau 500, target kita satu yang terkonfirmasi bisa 8 atau 5 kemarin. Sekarang 100 atau di bawah 100 harus bisa sesuai standar 15. Ini kita lagi kejar terus. Bagaimana saat terkonfirmasi positif itu 15 tracing ya. Ini yang paling penting. Harus di tracing, di testing. Nah, ini awalnya satu lagi